Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansa secara resmi menutup lomba pacuan kuda tradisional Gayo di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Pegasing, Aceh Tengah, Minggu 27 Agustus 2017. Event pacuan kuda yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-72 Republik Indonesia itu diikuti oleh peserta dari Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayo Luas. Dalam arahannya, Nova menyampaikan bahwa lomba pacuan kuda tradisional Gayo bukan hanya olahraga saja, tapi juga ajang dan wadah silaturahmi bagi seluruh masyarakat Gayo dari 3 kabupaten. Dengan adanya event seperti ini, rakyat dapat bersilaturahmi, berkumpul, dan juga bergembira, menggalang soliditas untuk membangun tanah Gayo, kata Nova. Hal yang paling penting, kata Nova, adalah melanjutkan tradisi rakyat tersebut agar dapat terus berlanjut dan lebih meningkat di masa yang akan datang. Nova mengatakan mulai tahun 2018 akan berkolaborasi dengan masyarakat Benar Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Luas untuk bersama-sama membangun sarana dan prasarana lapangan pacuan kuda. Apa kabar Gayo Luas? Apa kabar Benar Meriah? Hana kabar orang Gayo? Alhamdulillah.